14 orang PUPT se-Kabupaten Lombok Tengah hadir di kantor Bupati lantai 5. Aku ini pasti lantai 5. Dalam rangka? Dalam rangka, ketemu sama Direktur Jenderal. Direktur Pemerintah. Dia mau, karena ini sudah ada mungkin ngomong-ngomong duluan sama Ibu Sekda, sehingga difasilitasi di sana. Alhamdulillah. Kita siap diterima di lantai 5. Alhamdulillah. Tapi tadi langsung Pak Sekdes, jangan-jangan sudah diada, dibela ke sana sama Pak Sekdes. Bagaimana? Di mana kita untuk pertemuan Pak Direktur? Yang bupati kapasitasnya bisa lebih 40, di rapi bupati tidak bisa. Akhirnya bupati. Nah, hari Selasa jangan terima bukinya. Baik kita, ya, sudah diwanti berarti sama Pak Sekdes. Jadi kita tugas sekarang yang untuk menghadirkan petugas PUPT 14 orang. Tidak ikut semua kan? Ikut semua. Hah? Memang kita 14 ya, Pak ya? Iya, 12 tambah 2. Tapi yang double bisa 1 ya. Oh, bisa 1 ya. Double, prebar sampai 7. Ya, berarti ada yang 16. Kan 12 kecamatan. Nah, aku nih miluan. Jumlah PT kita kan 16. Yang baru Pak Pardan apa itu mungkin dihitung. Enggak dihitung itu. Diusahakan hadir kalau memang ada yang lebih. Tadi kita dikasih gata 14 supaya ikut semua PUPT se-Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian petani 6 orang yang dari P4. Jadi yang P4 ini masing-masing 2 ya, 3 ya. Pak Bujut, Stanggo, sama DKU. Ah ini Pak Ibu Mbak Dian, Bu Dian. Berapa? Dua orang. Siapa yang mau dihadirkan nanti pengurus ketua sama sekretaris? Empatnya. Ya. Sudah ada yang hubungi ketua sama sekretaris. Oh iya. Terus Pujut? Dua orang juga. Dua orang. Iya. Ketua sekretaris. Sekretaris. Oh, ya. Hadir, bendahara ya. Siap. Terus BKU Mr. Tony. Dua orang. Ketua apa bendahara apa sekretaris boleh. Yang hadir di kantor nanti suratnya sudah ada. Siap. Terus petani milenial. Ya. Ayo petani milenial. Petani milenial kita 15 orang ya. Pian 5 orang. Bini 5 orang. 5 orang. Tony 5 orang. Kecamatan ya, berarti Pujut 5 orang di luar di luar yang P4. Ya. Oh, siap. Koordinator. Iya.